Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Rakuen. Masih di konsol Switch. Kita kemarin habis ketemu Morizora ya. Terus begitu keadaannya, dia lagi tertidur. Dan habis itu gue udah ngambilin banyak macam. Gue pengen balik dulu ke hospital ya, rumah sakitnya. Soalnya sebelumnya itu ada, gue lupa kalau gak salah disuruh balik ke rumah sakit gitu. Ya nanti kita explore-explore. Kalau misalkan emang udah kelar tugasnya di rumah sakit, kita bakalan balik lagi ke dunianya Morizora. Oke, kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Eh iya, kita kan kemarin udah dapet kapak ya, berarti kita bisa ngancurin ini nih. Bener kan? Coba cek ada apakah di sini. Buku lama nggak bisa naik, bisa naik nggak? Nggak bisa. Terus ini, oh bisa dibuka juga. Amber Marble, kita dapat lagi kelarengnya. Kayaknya kita bakalan jatuh nih kalau misalkan ke situ, tapi kita nggak bisa. Cek-cek yang lain ada perubahan nggak? Ya, nggak ada yang berubah sih. Nah, itu ada pintu lagi tuh, tapi gue pengen cek lagi, pengen cek dulu pintu ini kemana ya? Gue lupa. Oh, ini pintu kamar kita ya. Kita hancurin lagi. Musiknya horor banget dah. Dapat duit lagi. Ini apa? Semen. Terus kita nggak bisa ke situ juga. Kita ngancur-ngancurin pintu dulu kali ya, yang ada. So sorry about this, Winston. Gue gak percaya sih seorang melakukannya seperti ini. Mencuri wedding band from a comatose. Dari apa, wanita yang lagi wanita yang sedang koma. Jangan-jangan ini tugas yang diberikan sama tugas yang harus kita selesaikan nih. Dia butuh selimut. Gue akan balik lagi untuk ke Cikema dalam waktu dekat. Tolong jagain ya. Maaf banget, tapi gue harus pastiin ini tuh selesai. Aku akan datang ke kamar kamu ya nanti. Oke, sorry agak distract sedikit. Tadi ada suara dari kamar mandi gue. Meskipun kamu udah berasa enakan, tapi jangan terlalu nyape-nyapein diri lah. Jangan terlalu banyak keliling-keliling. Aku tuh ntar capek. Ini siapa ya? Namanya Cora ya? Iya bener, Cora. Pertanyaannya masih sama harusnya. Iya. Kita coba masuk ke kamar-kamar dulu ya. Ini ada gak? Coba.
Oke, masih sama. Kita coba ngajak ngobrol dulu. What a day. Oh iya, dia butuh kopi ya. Toh kopinya udah ada di situ kan? Kamar kita. Harusnya sih kita ke Winston ya. Oh, hot coffee-nya udah ada nih. Kita beli dulu aja ya. Terus habis itu kita ke Winston. Baru habis itu ngasih kopi. Ngapain emangnya? Oh, kita lagi itu. Iya. Ini yang diprotes sama si Winston juga ya. Tapi kita jadinya nggak bisa ngecek ke situ ya. Kisabura. Sebelumnya dia minum teh gak sih? Gue lupa jadinya. Oke, gak usah lagi. Ini gambarnya agak beda ya sama ini. Tuh, yang ini kan rambutnya abu-abu ya. Terus di sini kayak gelap hitam gitu, malah lebih mirip ini menurut gua. Iya, benar kan? Kita harus ke Winston. Oh, game. Mohon maaf banget semua ini. Winston yang malang. Oh. Kenapa, Mama? Selagi kita di sini, mungkin si Su suka deh Cat's Eye Marble. Iya, kita ngasih si Su kelereng yang kita temuin ya waktu kemarin. Ini istrinya lagi koma. Halo Su. Hey, lu datang lagi. Kamu datang lagi. Gue tuh something, aku bawain kamu sesuatu. Aku inget kamu kan koleksi kelereng kan? Ah, ini planet kucing. Planet kucing? Iya, aku benar-benar merindukan satu ini. Benar-benar kayak mata kucing kan? Karena planet ini tuh banyak banget kucingnya. Tapi part yang mengejutkan adalah itu juga punya banyak anjing loh. Oh, ada anjing juga tinggal di sana. Iya. Orang-orang kan selalu bilang kalau kucing dan anjing tuh nggak bisa bersama-sama kan? Tapi itu nggak benar. Ya, orang-orang juga selalu berpikir kalau kamu berbeda. Dan itu maksudnya kamu tuh buruk. Dan mereka memperlakukan kamu dengan cara yang berbeda. Seperti kalau kamu gak terlihat sama, atau kamu gak punya uang lagi. Dan bahkan kalau itu bukan kesalahan kamu, mereka akan memperlakukan kamu buruk karena kamu berbeda dari mereka. Iya, aku ngerti kok maksud kamu. Tapi di planet kucing ini berbeda. Kucing dan anjing itu mereka baik-baik aja, bisa bersama-sama. Bahkan ada loh toko roti yang dikelola sama kucing dan anjing. Hah, kucing dan anjing itu membuat makanan bersama-sama. Iya. Dan itu benar-benar sangat enak. Mereka punya donat warna pink, terus roti kelapa.
Oh, aku suka roti kelapa. Iya, roti kelapa enak sih. Nah, boleh aku tanya kamu sesuatu? Ya. Kenapa kok kamu selalu diam-diam datang ngendap gitu ke kamar mandi kita sih? Apakah ada sesuatu yang keren di dalam sana? Bisa kamu simpan rahasia? Iya, aku gak bakalan kasih tahu siapapun kok. Aku pikir bakalan ada pintu rahasia gitu loh ke bawah sana. Pintu yang spesial. Kemana pintunya emang? Ke tempat yang namanya Morizora. Hutan Morizora. Aku lagi berusaha untuk membangunkan penjaga dari hutan tersebut. Jadi dia bisa ngabulin permintaan aku. Sorry ya kalau ada suara dogi. Itu dogi tetangga. Biasanya suka manja gitu kalau pemilik rumahnya datang. Jadi kayak gitu deh. Mudah-mudahan gak kedengeran-kedengeran banget sih di mikrofonnya. Oh, jadi kamu tuh punya dunia rahasia juga ya? Iya dong. Ya, si shift leader ya lagi ada di kamar mandi sekarang. Jadi mungkin kamu gak bisa masuk ke situ deh. Kecuali ini, kasih salah satu dari ini. Oh, kita kasih makanan ya. Makasih Su, dia emang suka ini sih. Good luck. Tolong jangan ganggu gue dah. Gue harus cari tahu nih cara benerin tembok ini gimana. Mereka sih nggak bercanda sih, di sini sih dingin banget. Apa yang mau kamu lakukan? Kita tawarin makanan ya. Oh my god, kamu tuh nggak tahu ya seberapa besar gue pengen banget makanan ini. Gue cinta banget peanut chew-chews. Nah, kayaknya gue bisa istirahat deh, makan ini bentar, abis itu balikin energi gue. Dan akhirnya gue bisa ngerjain kerjaan konstruksinya. Makasih banyak ya bocah. Oke. Gue hancurin dulu kali ya, baru abis itu ke tempatnya si Tony. Oh, ada Uma. Pretty ring, cincin itu ya, cincin yang cantik. Ups, waktu dia lari, wah dia nyolong ya cincinnya. Uma, kita kasih itu dulu nih, kopi dulu. Abis itu kita kejar Uma. Dia ini nggak kapok-kapok ya nyolong sana sini. Pergi lu, apa yang lu lakukan di kamar gua? Hah? Itu kopi buat gua. Oh well then. Kasih ya. Langsung senyum gitu. Nggak ngobrol nih kita. Ngobrol lah bentar. Kerjaan kamu apa? Kerjaan gua. Lu beneran nanya? Gua ini... pensiunan pilot. Dulu tuh gua ngejalanin bisnis jual spare part dari pesawat-pesawat. Gue bahkan bikin pesawat gue sendiri. Udah lama sih gak terbang ke atas sana. Favorite food, kita tanyain makanan favorit dia. Ah, gue benci semuanya. Gak ada yang rasanya enak sekarang. Tapi dulu gue suka kue kepiting. Wow, baru tahu gue ada kue kepiting. Bisa aku bantuin kamu? Hah? Bantuin gua bocil? Gua gak mikir. Gua rasa sih lu gak bakalan bisa bantuin gua sih sekarang. Lu gak bakalan pergi sampai gua ngasih tahu, ngasih lu sesuatu. Oke. Lu lihat gak tuh musik box yang rusak di situ? Kita lihat apa lu bisa betulin buat gua.
yang ini ya. Oke, kita ambil aja musiknya. Gue nggak tahu ini harus dibawa kemana. Oke, kita sekarang kejar si Uma. Si Kora hilang. Libel. Oke, kita kejar Uma dulu ya. Atau di kamar mandi sebelah. Dokternya, oh belum pergi. Oke. Salah. Kemanakah pintu ini mengarah? Kayaknya sih ke Morizora lagi deh. Nah, bener kan? Morizora sebelah mana ini? Ada beruang. Ya ampun, Tony. Stupid labels. Gue cuma lagi nyari sesuatu yang hilang. Gue bisa pergi kemanapun yang gue suka, tau gak? Waduh, bisa nyawa loncat gitu ya nyebrangnya. Lo percaya itu Tony? Aduh, Turnip, kasihan deh. Dia menghancurkan taman aku. Seseorang harus bicara sih sama beruang itu. Dia benar-benar punya attitude yang buruk. Ini udah ketiga kalinya loh minggu ini. Dan aku mulai khawatir. Aku bersedia deh ngobrol sama dia. Tapi Winston... Tapi Winston di sana tuh gak bakalan bikinin perahu buat kita pergi ke pulaunya si Tony. Apa kalian baru di sini? Mungkin Winston bakalan bantuin kamu. Apakah kamu mau berbicara dengan dia? Tanya Winston, apakah mau bikinin kapal gitu? Winston? Kamu gak tahu Winston? Itu loh, laki-laki yang berdiri dekat tenda. Oh, situ. Tolong dong ngobrol sama dia. Ini tuh tentang hidup dan mati. Ya, hidup dan mati ternus kita. Oke. Kasih. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita kemana dulu ya? Keliling dulu. Kecil juga kan. Bisa dihancurin sih. Tapi kita perginya nanti. Gua ke dalam dulu. Nah, Uma. Oh, jadi kita ketemu lagi. Kenapa kamu nyolong lagi? Aku udah janji loh, aku gak ngasih tahu ke siapapun. Tapi kamu malah nyolong cincin orang lagi yang lagi koma. Emang dasar gila dia. Ada apa dengan kamu tuh? Kamu tuh gak ngerti. Dia yang nyuruh aku untuk bawa itu kemari. Kamu tuh ngomong apa sih? Jangan ngada-ngada deh. Beneran dia beneran nyuruh bawa itu kemari. Dan mungkin dia butuh bantuan kamu untuk membuka box di sana. Bukan buat kamu, tapi buat Winston. Kamu tuh gak bohongin aku lagi kan, Uma? Nah, kalau gitu gue permisi untuk nganterin cincin ini. Bye-bye. Oke, tempatnya dikunci. Boxnya dikunci. Ada surat nih. Buka. Gemma sayang, aku udah berhari-hari nyari kamu dan akhirnya bisa balikin cincin kamu.
mungkin kalau kamu udah sadar, kamu bisa memutuskan lagi apakah kamu mau pakai atau enggak cincin itu. Sedih. Aku juga udah nemuin box kamu. Aku bakalan buka dan simpan isinya. Walaupun aku gak punya kuncinya. Aku minta maaf banget. Oke. Ternyata ada sesuatu ya di antara Winston sama Gemma ini. Oh, kayaknya dia ketiduran deh. Kita kesana dulu deh. Baru abis itu gue ngobrol sama si Winston. Winston, apakah itu kamu? Oh, kemana nih kita? Winston? Apakah ada orang di sana? Hello. Kenapa gak ada satu orang pun yang bisa dengar aku? Oh, tiba-tiba ada telepon. Lah. Lah, kita di mana ini? Ada surat juga. Kamar kita kok berubah ya? LSP1. Apa itu? Interior password. Passwordnya apa? Nah, benar nih kayaknya kecurigaan gue. Kok tiba-tiba kita bisa di sini? Ada suara langkah kaki. Oh, ini toiletnya di sini. Udah nggak ada apa-apa. Control panel. Tabung apa tuh? Kimia gitu ya. Coba deh. Satu on. Dua on. Tiga on. Gua enggak tahu apa yang akan terjadi. Oh. Itunya hilang. Boxnya. Ini apa? Sumpah aneh banget deh. Nah, ini siapa lagi? Wait. Nah, kayaknya gue butuh ngetik nih. Ntar gue ketik dulu ya. Ini LSP1. Gua nggak tahu sih ini fungsinya apa, tapi gue coba ketik aja dulu daripada nanti bolak-balik kan. Info ya itu.
bisa lihat jam ya. Nah, kita cek ini dulu. Attention. Oh, hospital staff. Simply mix together hydrogen peroxide, hydrogen peroxide sama cream of tartar untuk ngilangin ngilangin karat di metallic object. Ada dapat kunci Inggris. Small cabinet key. Pencet. My last memory before it was taken from me. Wow. Ini apa nih? Kita nggak bisa ke bawah juga sih. Ini apa? Bukan apa-apa. Gila, feels-nya horror banget dah. Kita nggak bisa ngambil barangnya tadi pakai ini. Pel. Gelap banget, untung ada lampu. Ini ada timbangan nih. Oh, iya ada. Oh, untuk ukur tinggi ternyata. Dapat. Oke, nanti kita ke sana lagi. Jema pulang ke rumah. Gua nggak tahu sih tujuannya untuk ngisi air tuh apa sebenarnya. Tapi isi-isi aja lah. Ini ada kabinet, locker. Kita butuh hidrogen itu sih tadi. Terus yang penampakan tadi kemana ya? Harusnya kita bisa buka, oh bukan yang ini, yang ini. Ah, dapat kan. Tinggal saus tartar. Ya kan? Coba. Tuh, cream of tartar. Di mana itu ya? Bukan ini. Kita punya saus tartar ya? Gak ada. Kemana lagi nih? Oh, hilang.
arah sini. Oke. Itu nanti kita ke sini dulu berarti. Kita bikin ramuannya dulu. Udah ada. Oke, kita buka-bukain yang harusnya sih bisa dibuka beberapa kali ya, harusnya ya. Kalau sampai nggak bisa sih parah sih. Tapi gue pengen coba buka yang ini dulu deh. Apa yang udah terjadi, terjadilah. Apalagi ya? Udah, harusnya kita ke sebelahnya itu tuh tadi, fax atau apa itu? Nanti bucket buat apa? Masih nggak bisa. Oke. Coba gua ini siram tanaman bisa nggak ya pakai itu? Ah bisa. Oh ternyata ini tuh tanaman yang itu ya nyambung ke apa tuh Sky Island atau apa sih itu? Terus kita kemana lagi nih? Tadi sih coba-coba gua isi ember lagi. Tadi kayaknya ada tanaman lagi dari sana. Cuma gue lupa sebelah kanan atau kiri. Jamnya sih jam 3 pagi sih ya. Ini nggak bisa ya. Oh, bisa. Oh, ternyata buat ini. Tadi gue pikir kayaknya di sebelah ada tanaman nih. Coba-coba. Bentar. Oh, enggak. Gue halu. Halu gue. Tapi isi aja lah. Siapa tahu kan, tiba-tiba butuh gitu. Sumpah ini musiknya creepy banget padahal simple gitu loh. Kita harusnya bisa ke sini. Nah. Ini ME3. ME3 apa ya itu? Oke. Ini nih yang ditulis nih. 153 135. LSP 1. Mi 3. Tapi itu di inputnya kemana? Nah, itu tuh ada itu. Enggak tahu siapa. On 4.
postcard dari Busan, Korea. Oke. Dokumen yang disobek. Oh, untuk sekolah di Korea. Oke, itu doang yang bisa diambil. Ada sesuatu yang terjadi di rumah sakit ini. Apakah gue harus ngangkat pas bunyi? Apa nih? Soalnya ada nyala-nyala gitu. Jadi mendingan gue catet aja. Time. Hey. People. Ada apa nih sama Jepang sama Korea? Pintu mana tuh? Oh, pintu itu yang tadi ada penampakannya, gue nggak tahu apaan tapi, ini dia nih. Berarti itu apa? Satu, mid itu dua, mi itu tiga, 1, 2, 3, 4, 5. Ngapain gue cat? Telepon mana dah? Ih, kerjain gua. Ini apa nih? Heaven Let Six. Catat aja lah. Takutnya jadi kode itu. Ada blood sample yang belum ditandain. Hah, aneh banget. Sini bisa gak? Bisa. Mana lagi ya? Balik lah, coba. Emang tadi ada ini ya? Calendar date, I'm looking forward to the most. Yang tadi ya? Yang dia ke Korea itu ya? Duh, tadi tanggal berapa lagi? Gua gak nyatet. Apa gua coba cek ini dulu? Okay.
Jadi kan gue ini ya udah bongkar-bongkar semua apa pesan-pesan gitu kan. Tadi ya gue pikir yang di sini nih 15 Maret atau enggak ini 19 Maret atau enggak ya tanggal yang di sana lah, di atas ada 2 Juli. Tapi ternyata ini lu harus lu harus ngerubah kata-kata ini jadi ya ampun. Gila, sampai puyeng gue. Harusnya 11 Maret ya. 11 Maret. Ini gue juga ngecek-ngecek. Ini guide-nya sih sebenernya. Eh, salah. Tiga sebelas juga. Eh, salah. Oke, benar. Dibalik ternyata angkanya. Game, where are you? Kamu di mana? Kita udah nyari kamu. Eh, kita udah berusaha ngubungin kamu sepanjang minggu ini. Kamu gak ngeliat berita? Kamu harus pulang ke rumah supaya aman. Tolong telepon aku balik, aku benar-benar khawatir tentang kamu. Oke, Gemma. Kamu udah gila ya? Aku tahu yang kamu lakukan. Aku ngerti, tapi itu gak aman di sana. Please telepon aku. Tolong bawa Gemma segera ke Hyperbaric Oxygen Therapy Room pagi ini dan kita bisa mulai sesi pertamanya. Monoplus chamber has air mask. Harus diset ke 21%. Coba ya gue cek. Nih, ini nih tadi. Kemana lagi ya? Aku coba isi ember lagi deh. Atau ember gue tadi udah keisi ya? Aku pengen coba nuangin ini nih. Ini kan ada lubang lagi nih. Eh? Loh, malah loncat kita. Cara baliknya gimana dong? Lah. Hah, kok ada detiknya sih? Hey, ini suruh ngapain? 5, 4, 2. Aduh. Game over. Ya ampun, ternyata ada waktunya ini. Padahal gue tinggal dikit lagi tadi. Nah, ya ampun. Baru gue lihat loh ada game over ya di sini. Perasaan dari kemarin tuh nggak ada. Oh, ada envoy. Envoy. Kemana kah ini? Lah. Aneh. Gue pikir ada sesuatu gitu. Loh, eh ini pintu bawah udah kebuka. Oke, kita cek-cek dulu.
Oh, ini yang tadi ini 21. Ya kan? Benar 21. Ada pintu. Kita udah kehabisan waktu katanya. Ada apakah ini? Don't pull the third level or will... Oh, ya ampun. Ini yang tadi ya, yang sebelah atas itu ya. Eh, bukan atas, yang di toilet ya, kalau nggak salah. Oke, kemana kita nih? Kita bolak-balik ya. Morizora, rumah sakit, Morizora, rumah sakit. Oke. Ya udah, kita berhentiin sampai sini dulu ya. Soalnya tiba-tiba aja kita malah jadi game lah sekarang. Sebelumnya kan kita cuma mainin si boy ya doang kan. Ya, kita udah diajak muter-muter, bolak-balik. Jadi mungkin sampai sini dulu game ya. Kita lanjutin lagi nanti-nanti. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.